Hai, saya Farah Zainul, pengusaharan Astro Puma dan Maya HD. Lara Aisyah. Lara Aisyah merupakan drama terkini bagi peminat-peminat slot drama di Astro Puma dan Maya HD. Kami tampilkan Lara Aisyah kerana kami memang yakin jalan ceritanya sangat macam mana kita nak kata compelling, sangat interesting bagi mereka yang sentiasa meminati drama-drama lokal lah. So di sini saya share sedikit kisah tentang Lara Aisyah. Ia adalah tentang perjuangan seorang wanita yang telah dihukum masuk penjara 27 tahun yang lepas disabitkan kesalahan yang dia sendiri tidak pun melakukan. Dan dari situ juga kita nampak kesinambungannya 27 tahun selepas itu, di mana dia akan kira membalas dendam. Dan di situ dia punya next of kin, anaknya juga telah membesar. Dan di sini kita juga share kisah hidup anaknya yang telah berumur 27 tahun. So di mana mereka terpisah dan kini anaknya dalam misi untuk mencari ibunya kembali. So di sinilah sebanyak 100 episod ni peminat-peminat drama dapat menghayati dan melihat bagaimana kesusahan, keperitan dan juga segala cabaran yang karakter anak itu, iaitu iaitu Aisyah, perlu lalui demi find out untuk mencari ibunya, siapa ibunya yang telah meninggalkan dia lah selama 27 tahun yang lepas. Seperti yang kita tahu, Lara Aisyah ini telah diadaptasi dari telenovela Mexico yang bertajuk La Loba. So di sini kita telah mengadaptasikan sebanyak lebih kurang almost saya boleh katakan 100% ataupun mungkin 90%, kerana of course kalau ada scene-scene yang macam lebih adegan yang lebih saya nak kata daring tu, yang kita tahu dekat Malaysia kita tak patut tunjuk tu, kita tak ambil lah. Tapi dari segi jalan cerita utamanya, memang ianya adalah it's a direct adaptation lah. Kenapa kita ambil dari La Loba ni? Kerana La Loba merupakan salah satu telenovela bersiri panjang di Mexico yang mendapat perhatian ramai. Ratings was good there as well. So that's why kita memang agak yakin jalan ceritanya juga revolve around masyarakat, di mana I rasa kita punya penonton dapat relate, dapat ia sesuatu yang relevan kepada masyarakat kita. So itu adalah antara reasonnya lah kenapa kita adaptasikan La Loba ini menjadi Lara Aisyah untuk tontonan apa tu, kita punya peminat drama tempatan. Hai, assalamualaikum. Saya Fasha Sanda, memegang watak Aisyah dalam drama Lara Aisyah. Okey, saya menerima tawaran ini kerana karakternya sangat bagus dan saya nampak karakter ini lain daripada karakter yang lain yang pernah saya buat selama ni. Dan saya boleh katakan selama 12 tahun saya menjadi artis, ini adalah karakter yang paling berat saya pernah terima. Dan karakter Aisyah ini sangat unik, di mana dia seorang gadis yang sangat kasar, memerlukan permainan emosi yang sangat tinggi. Dan saya percaya drama Lara Aisyah ini akan mendapat tempat di hati peminat kerana cerita permulaan dia pun dah laju, dah bagus, dan dia tidak klise. Dia memerlukan emosi yang sangat tinggi dan berat. Dan pada saya, walaupun ia mengambil masa yang sangat panjang, pada mulanya saya amat khawatir saya tidak dapat membagikan masa untuk cerita ini. Tetapi apabila saya terima watak ini, saya tengok balik jadualnya, saya tengok karakter saya, saya tengok karakter semua orang, saya rasakan rugi kalau saya tidak ambil tawaran ini. Jadi saya terima tawaran Aisyah 100 episod ini kerana saya yakin karakter saya sangat berkesan. Okey, saya harus menjadi seorang gadis pasar. Apabila menjadi seorang gadis pasar, saya harus study macam mana seorang penjual buah. Jadi saya tak nak menjadikan ianya klise kerana saya telah diberitahu oleh pihak Astro supaya saya hendaklah kelihatan cantik all the time. Walaupun menjadi seorang pedagang buah kena cantik.
Jadi sebab itu saya saya buat study research karakter supaya karakter saya sebagai penjual buah itu berkesanlah. Dan alhamdulillah saya mendapat feedback yang bagus daripada pihak Astro. Dan saya mengharapkan agar drama ini menjadi ikutan untuk para penonton semua. Sebenarnya saya shooting ni semuanya best, tak ada masalah pun setakat ini. Tetapi of course saya kena buat stand sendiri dan sebagainya. Dan kaki-kaki saya penuh dengan lebam kerana saya terpaksa untuk buat stand saya sendiri, terjun daripada lori, pukul orang dan sebagainya. Walaupun saya boleh memilih untuk menyuruh orang lain untuk membuat stand tersebut, tapi saya percaya kalau saya buat sendiri ianya lebih bagus. Jadi saya memilih untuk buat sendiri stand tersebut dan alhamdulillah ianya mendatangkan kesan kepada cerita. Dan dia ni nampak sangat natural sebab saya buat sendiri dan saya pukul betul-betul. Kepada semua penonton bernama Youth, jangan lupa untuk menonton Lara Aisyah, karakter saya sebagai Aisyah. Dan saya yakin anda akan sukakan drama ini kerana drama ini sangat bagus. Banyak moral yang kita dapat daripada cerita ini dan cerita ini sangat berkesan. Dan saya yakin ini akan mendapat tempat di hati peminat semua. Dan tolong tonton daripada episod pertama kerana episod pertama pun dah sangat bagus, sangat laju. Jadi jangan miss satu episod pun. Percayalah, ia ni sangat bagus. Thank you for your support. Ya, laki sebut kurang. Kau dah jatuh cinta. Tapi dia dah buatkan aku rasa macam budak-budak balik. Lagi banyak aku fikir pasal dia, lagi gila aku buatnya. Cinta sejati? Haa. Punyalah, Farid. Lelaki selalu buat apa je untuk dapatkan cinta sejati dia. Dan kalau dia dah jumpa orang yang betul-betul dia cinta, kalau boleh 24 jam dia nak tengok mata orang yang dia cinta dia. Aku rasa kau dengar mengakut ni, aku masuk dulu. Jap. Ada satu lagi soalan. Last, janji. Apa lagi? Boleh tak kalau saya nak dapatkan nombor phone awak? Hai, saya Nazim Osman membawakan watak Iskandar dalam drama bersiri 100 episod Lara Aisyah. Saya bersetuju untuk terlibat sama dalam projek ni selepas saya lihat sinopsisnya dulu. Semasa ditawarkan di peringkat awal lah untuk projek ni oleh pihak Global Station dan juga Astro, kita orang ada meeting. Dan saya cakap 100 episod agak panjang untuk saya tak pernah buat, ada kerisauan saya lah di situ berkenaan dengan beberapa perkara. Tapi alhamdulillah lepas saya baca sinopsis, saya suka dengan jalan ceritanya. Dan pihak Astro dan juga Global Station adalah pihak-pihak yang mudah untuk kita bekerjasama. Sebab itulah saya ambil projek ini. Saya Iskandar, saya berasal dari keluarga Cik Puan Marina yang memiliki konglomerat pembinaan. Saya seorang yang wataknya sangat cool, yang tenang, basically sejuk lah, air lah wataknya. Berkenaan dengan cabaran, saya rasa tak ada cabaran yang besar dari segi proses penggambaran. Sebab semua orang tahu, especially rakan-rakan pelakon tahu apa yang perlu mereka lakukan, termasuklah kru-kru produksi. So bila semuanya tahu ruang lingkup kerja masing-masing, ia memudahkan proses penggambaran. Jadi macam apa yang saya katakan tadi, memang dari segi cabaran yang menyukarkan keadaan tu setakat ini, dari bulan 4, sekarang dah bulan 8, semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Okay, nama saya Muhammad Riza bin Baharudin dan saya adalah pengarah untuk Lara Aisyah. Okay, cerita Lara Aisyah ni sebenarnya diadaptasi daripada Mexico punya drama dan kita bawa dia ke Malaysia dan ditukarkan segalanya, maksudnya daripada segi cerita. Cerita kita akan ikut sikit daripada Mexico punya style, tapi ada yang melibatkan tentang budaya kita, agama kita. Kita tak akan ikut apa benda yang Mexico dah buat. Cuma kita akan mengikut apa yang budaya kita buat,
lepas tu dengan agama kita. So dekat situ kita ada pengubahsuaian sikit daripada segi skrip. Dan cerita Lara Aisyah ni dia berkenaan tentang satu keluarga, kumpulan elit, elit keluarga yang di yang dibawa oleh Cik Puan Marina. Cik Puan Marina ni dia adalah mastermind dan dia ada anak nama dia Nazri. Nazri ni pula pengikut mastermind dan dia ada cucu, cucu dia nama dia Iskandar. So diorang ni merancang untuk mendapatkan pasar, dan pasar tu adalah di Pasar Gombak. Dan di dalam Pasar Gombak tu pula ada seorang kepala dia yang dia, yang kepala dia ialah Aisyah. So Aisyah tu dia akan mengetuai segala apa benda yang kalau orang nak buat jahat ataupun apa yang dekat pasar tu tak tak betul, dia akan jadi kepala dekat situ. So diorang ni nak merancang nak ambil pasar tu, tapi Aisyah tak bagi langsung kepada keluarga elit untuk mengambil pasar tu. Dan dan di sebalik itu pula Iskandar boleh berjumpa pula dengan Aisyah, dan Aisyah tak tahu dia Iskandar ni adalah daripada keluarga orang kaya tu. Sampailah ke episode yang 40 something je tu, baru diorang akan tahu diorang ni si Iskandar ni adalah dari keluarga Cik Puan Marina. Dan Aisyah sangat benci dengan Aisyah sampai diorang break off. Diorang tak ada bercinta langsung dan patutnya diorang nak kahwin, tapi tak jadi nak kahwin. Lepas tu dalam pada masa yang sama, Zurin adalah mak kepada Aisyah, dan dia mencari Aisyah ni sampai sampai daripada start dikeluar penjara sampai sampai susah juga dia, dia akan dapat jumpa anak dia lama lagi, lambat lagi. Dan dia orang pernah berjumpa, Zurin dengan Aisyah ni dah berjumpa, tapi dia orang tak tahu yang dia orang ni adalah anak beranak. Tapi ada insting seorang ibu merasakan tu adalah anak, tapi tak dapat, tak sampai dia punya insting tu lagi. Dan cerita dia punya pengakhiran cerita ni dia masih lagi kita orang simpan supaya tak bagi tahu pada penonton semua macam mana dia punya ending dia terjadi. Tapi insyaAllah akan ada, akan ada daripada segi unsur nasihat, semua tu akan ada. Fasha seorang yang talented dan dia dia sangat bagus, sangat berbakat. Bila saya ubah skrip tu, dia sangat sekejap betul dia nak faham apa benda yang saya nak. Saya tak ada masalah pun dengan Fasha, even dengan Nazim Osman pun dia, dua-dua ni sangat chemistry. Saya nampak bila diorang masuk set tu, chemistry dua-dua ni dah ada. So diorang kira bagi, diorang bagi apa yang saya nak dalam Lara Aisyah ni. Dan saya rasa semua artis, semua pelakon yang dalam Lara Aisyah ni, banyakannya diorang punya karakter ni berbeza. So daripada segi, walaupun diorang watak kecil, tapi saya cuba ubahkan diorang punya watak-watak tu menjadi lebih menarik. Dan insyaAllah semuanya menjadi. Okay, cabaran saya dalam mengarah drama bersiri ni, apabila saya baru first day, kalau nak kira dalam seminggu first of week baru nak kita nak bermula tu, saya punya struggle untuk kira nak membuat karakter masing-masing tu, untuk nak bagi seseorang punya karakter tu agak susah juga. Saya nak bagi diorang punya karakter, sebab diorang pun macam okay apa yang saya nak, tapi diorang cuba faham apa yang nak, lama-lama diorang dah biasa apa benda yang saya nak, dan saya dapat apa benda yang saya cuba sampaikan juga. Lepas tu cabaran-cabaran lain tu banyak juga sebenarnya. Seperti dalam penjara kita ada scene fighting melibatkan kaum perempuan. Seperti Zurin akan berlawan dengan mak ku dengan Kak En Abdullah. So diorang akan ada fighting scene gaduh dekat situ. So bila kita melibatkan scene fighting ni melibatkan wanita, saya agak terbatas sikit untuk nak membagi diorangnya koreografi lah. Cuma saya banyak melakukan melakukan trick angle. So dekat situ kurang sikit penatnya mak engku ataupun yang pelakon-pelakon yang lain jugalah. Yang balik pada Aisyah pun ada scene fighting juga. So nak kena jadikan dia macam boy sikit untuk nak dapatkan scene fighting tu. Dan dia sangat berbakat bila buat scene fighting tu, macam wow, macam betul-betul yang kita tengok. So saya tak, dengan Aisyah saya tak ada menggunakan camera trick, dan dia buat sendiri semuanya. Harapan saya terhadap Lara Aisyah ni, semoga penonton dapat menilai sebuah karya yang saya rasa cerita ni lain daripada yang lain. Sebab cerita ni kebanyakannya yang saya cuba sampaikan adalah realiti kehidupan masyarakat kita. Apa yang terjadi sebelum ni, selepas, semuanya ada dekat dalam tu, dan ada unsur-unsur kasih sayang, unsur-unsur kekeluargaan, unsur-unsur fitnah, semuanya ada. Semuanya ada dalam Lara Aisyah ni. Sebab dan kalau boleh, cerita ni akan menjadi cerita yang meletupkan orang suka tengok cerita ni. Dan okay, jangan lupa saksikan Lara Aisyah bermula pada 29 Ogos di Astro Prima jam 6 petang.
Hai, assalamualaikum. Saya Zaitun daripada producer daripada Global Station dan baru saja merebekkan satu lagi siri panjang berbentuk soap yang diberi tajuk Lara Aisyah. Cerita ini sangat berdekatan dengan kehidupan kita harian, kisah-kisah kekeluargaan yang meliputi daripada asal, usul dan juga sehinggalah dia terjerumus dalam rencah kehidupan harian masyarakat kampung dan juga masyarakat elit. Harapan saya dalam cerita Lara Aisyah ini adalah diharap penonton dapat mengikuti cerita ini daripada awal hingga ke akhir, kerana kita dapat menonton daripada episod pertama, kita akan merasakan inilah cerita yang dikendaki oleh penonton hari ini. Diharap bersabar dan tuntunlah hingga ke akhir episod. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, assalamualaikum. Nama saya Mia Nasir. Saya membawa watak Anita dalam Lara Aisyah. Watak Anita ini adalah seorang budak pasar yang ingin menjadi kaya. So, ada dua watak here. Ada yang jadi budak pasar, rebel, cakap macam very kasar, and also watak anak orang kaya, watak orang kaya. So, macam very elegant and you know, try hard to be rich. Okay, so sebelum bila saya dapat watak saya ni, saya buat research sikit pasal, you know, macam mana nak bawakan watak betul-betul budak pasar tu. Memang nak kena feel, and then bila daripada miskin tu and then tiba-tiba nak jadi kaya tu, how are we supposed to like macam balance kan, tak nak nampak terus macam miskin and kaya. So in between tu nak kena macam, you know, like balance it out. Saya harap semua penonton di luar sana jangan lupa saksikan Lara Aisyah. Cerita ni dia tak mendata, dia ada ups and downs, so it's very interesting. You have to watch it from episode yang pertama, okay? And then it's on the 29th August, pukul 6 petang, Isnin ke Jumaat. Hai, assalamualaikum. Saya Puan Ija Ahmad, pengasas kepada Jenama Dihajar. Okay, first nak ucapkan tahniah pada Fasha Sandai for Lara Aisyah untuk PC Lara Aisyah hari ini. Tahniah, dan saya harapkan cerita Lara Aisyah mendapat sambutan yang sangat baik di Astro, dan jangan lupa tonton Lara Aisyah setiap Isnin hingga Jumaat 6 petang. So, tahniah saya ucapkan, semoga cerita ini akan sukses, insyaAllah. Hai, saya Rita Suslawati. Apa yang saya harapkan dengan drama Lara Aisyah ni, saya harapkan sebab dia akan jadi booming sebab dia ada 100 episod, dan saya rasa bila 100 episod ni mesti jalan cerita yang sangat-sangat baik. Dan saya nampak yang hari ni preview dia pun dah membuatkan saya rasa macam nak tengok lagi, sebab dia punya first episod pun dah macam tertanya-tanya, banyak cerita yang orang kata banyak dia punya apa kata tanya-tanya yang kita nak tahu. So saya dapat rasakan 100 episod ni orang akan suka sangat-sangat. Lagi-lagi ada Fasha Sanda, kawan baik saya, dan orang kata bila Fasha berlakon ni dia betul-betul into character, and then dia akan jadi lain daripada lain. Kalau kita selalu tengok dia seorang yang sangat girly, seorang yang sangat macam orang kata very woman ni, tapi dalam cerita ni dia macam boyish. So anda tengok lain character daripada Fasha selalunya, tengoklah Lara Aisyah. Bye.